Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Harno Joyo, Wali Kota Palembang, menyambangi kantor Camat Ilir Timur 1 Palembang pada 7 September 2017. Untuk melakukan peninjauan terhadap proses pencetakan IKTP. Harno Joyo menyampaikan, dari total jumlah kebutuhan KTP di Palembang, sebanyak 1.137.000. Saat ini baru tercetak 987.000, sehingga menyisakan 222.000 jiwa belum mendapat IKTP. Hal tersebut disebabkan adanya pemekaran kecamatan di Palembang, serta terbatasnya jumlah belangko per kecamatan yang diterima di Sdukcapil, yakni hanya 200 belangko per kecamatan. Diharapkan bagi masyarakat yang belum menerima IKTP dapat bersabar, karena Pemkot terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tidak ada satu peser pun biaya dipungut dan berlaku seumur hidup. Oke, berlaku seumur hidup. Kebutuhan ya 1.137.000. Kemudian yang tercetak 987. Nah, sisa saat ini kurang lebih ada 222.000. Ini juga akibat kita ada pemekaran kecamatan Jakabaring sama kecamatan Tiga. Sedangkan pendistribusian kartu belangko KTP yang saat ini yang diterima oleh Capil 200 lembar kecamatan. Nah, nanti kami akan mengupayakan terkait dengan kekurangan belangko KTP ini kepada pemerintah pusat. Tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Capil maupun Asal Sadru, mudah-mudahan distribusi ini di bulan di akhir Oktober. Jadi kami mudah kepada masyarakat bersabar ya, bagi yang saat ini belum mendapatkan KTP. Karena untuk pelayanan di 16 kecamatan kurang kita sudah siap ya, untuk memberikan pelayanan atau juga kita langsung KTP. Nanti kita dua kecamatan yang baru akan kita siapkan perangkatnya. Mudah-mudahan inilah salah satu kita untuk menjawab persoalan bagi masyarakat yang selama ini KTP-nya belum selesai dicetak. Kami akan berusaha untuk terus-menerus memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam rangka pencetakan KTP kepada masyarakat. Dan ini seperti tak sekedar melakukan peninjauan, dalam kegiatan ini Harno Joyo juga membagikan IKTP yang telah selesai kepada masyarakat, serta memberikan sosialisasi terkait proses pencetakan IKTP. Anugrah Sandi Pratama, Sriwijaya TV.